Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ada seorang ustaz hok noh di Masjid Lunde, nama ustaz tu Nur Hisham. Ingat? Dia kata di antara alamat-alamat orang tu nak mati cepat ke? Sakaratul maut. Apabila diberi salam tak jawab ataupun bila diberi salam jawab selo je. Tak lama nak mati tu. Neh. Saya nak wisalah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjang umur tu. Apa jawab selo? Nah. Assalam di antara nama Allah Subhanahu wa taala, dan apabila diberi salam kita kena jawab dengan suara yang kuat supaya orang tu dengar kita jawab salam. Sebab tak berdosa. Ya. Yeah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah taala sebut dalam Al-Quran. Arahan daripada Allah apabila diberi salam jawab yang terbaik. Jangan kita tak jawab salam, ya. Yeah? Jawab salam dengan cara baik, masya-Allah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-amra idha syi'ta sahla. Apa khabar semua? Sihatlah kau, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini, dan insya-Allah pelajar-pelajar semua, terutama sekali pelajar lelaki yang berada di asrama, insya-Allah esok saya akan bawa kertas. Dan oh, terima kasih ustaz. Oh, sejuk. Tahu tak sejuk ada dah? Tak sejuk. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada pun tak apa, mari sini. Jadi apa ni? Esok ni bawa, marilah kau ni, takut tak mari ke? Saya tak marah. Cuma ada sedikit peperiksaan insya-Allah. Neh. Tiga doa mesti ditulis bersama baris. Tulis doa sahaja. Tulis matan doa sahaja. Sanad hadis tak perlu tulis. Sanad hadis tak perlu tulis. Dan insya-Allah bulan depan kita akan berlatih tulis hadis mengikut daripada sanad lagi bersama baris. Dan begitulah di antara cara kita belajar. Sehadiah. Ya, tapi saya sekali periksa 50 hadis. Biasalah tu 50 hadis. Tak. Tulis, tapi bukan tulis dalam masa yang sama, tidak. Baru ni kita selesai dah. Ha, Sayyidul Istighfar. Ada siapa lupa Sayyidul Istighfar? Ingat belakang ke? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Eh? Ingat deh. Alhamdulillah. Dan ingat dah. Baca dah. Amal dah. Ilmu apabila kita tahu hebat dia, apabila kita buat, kita amal. InsyaAllah. Tapi kalau ilmu kita ada, kita tidak beramal, seperti malah sebut ya, dalam surah Jum'ah Allah Ta'ala sebut, kamathalil himari yahmilu asfara.
Hari ini kita nak masuk bab yang ke-17, bab doa dalam solat. Bab du'ai fi solati. Naam ya Hazri, iqra. Semula, mabih. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي صلاته قد دعوه سنة لسنبوم قل اللهم سبأيت أرهن قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم okay. Di sini disebut wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Al-Layth di tempat entah tu akhbarana kitab mana tu syarah dia Fathul Bari ke matan sahaja okey di sini akhbarana hadatsana entum semua belajar ke perbezaan di antara hadatsana akhbarana nabbana mula-mula mukaddimah masa tu belajar hadis. Sedak tu belajar waktu tu. Minta Ustaz Qomar ajar. Boleh? Ustaz Qomar ajar sekali. Sebab apa? Setengah-setengah hadis dia sebut sami' akhbarani, akhbarana, haddathani, haddathana, nabba'ani, nabba'ana, lafaz-lafaz tu. Semua itu ada perbezaan dia. Neh? Okey. Qala haddathana Abdullah bin Yusuf, qala haddathana Al-Layth. قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه اتقون اسابون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Siapa ingat ada doa ni? Mudah sangat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pelajar-pelajar semua, inilah masa untuk hafal doa-doa. Dia kau lama bila bini nanti, dia kau payuh nak ngapa banyak benda. Neh? Hisnul Muslim tu, hafal belakang doa tu. Doa istikharah, ingat doa istikharah? Awak tak buat istikharah? Kalau awak nak gapo-gapo, tak solat istikharah? Alhamdulillah, anak sendiri kalau nak beli handphone, anak istikharah. Waktu anak buka sekolah tu, anak istikharah. Sebelum buka sekolah, istikharah. Selepas buka sekolah, istikharah. Apabila saya nak pelajar-pelajar saya istikharah dengan Allah. Apabila saya nak guru-guru yang ngajar di sekolah saya, okay? Sekolah anak ni, anak istikharah. Mudah doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Siapa situ sebut gapo hok kita nak buat khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri فاصرف عني واصرفني عن واقدر لي الخير حيث كان ثم بارك لي فيه. Alhamdulillah tak ingat lah kau deh.
Bagus. Rugi lah kita belajar-belajar tak apa doa. Buat gawa belajar. Tak apalah. Kalau lepas dah maring tu biar. Mulai hari ni. Boleh insyaAllah. Siapa ngajar di Qiblah? Sekolah Qiblah. Entah. Sekolah Tahfiz Qiblah. Entah dua orang. Entah belajar dengan Ustaz Ridauddin ke? Dia habis anak tu tahu deh. Dia kaya kena belajar dua orang. InsyaAllah. Bapak apa entah mari sini ni? Oh, entah Hafiz dah dua-dua ni? Hafiz kurang dah dua-dua ni? Entah Hafiz dah? Oh, Masya Allah. Boleh tebuk? Okey, depan ni saya tebuk. Anas, masalah Anas sekarang ni, Tok Imeh terawih. Untuk tahun depan ni, lebih kurang dekat tahun ni rambat, banyak sikit masjid booking. 15 buah masjid booking Anas. Dia kata kalau Ustaz tak boleh jadi Tok Imeh, cari orang. Okay. Anak nak carilah orang yang boleh jadi Tok Imeh terawih. Ya? Kalau boleh doktor ni sekali. Ya. Okey. Okey. Sekarang ni, okey, doa ni esok saya nak dengar daripada semua pelajar doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli. Allah Subhanahu taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau entum tak ingat sah dah bahawasanya entum tak baca dalam solat doa ni, selesai masalah. Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Al-Laith, dari Yazid, dari Abu Khair, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Bakar As-Siddiq bahawa dia pernah berkata kepada Nabi SAW, ajarilah aku sebuah doa yang aku baca dalam solatku. Nabi SAW berkata, katakanlah, ya Allah, sungguh aku durhaka. Durhaka, derhaka. Pada diriku dengan kederhakaan yang banyak dan tidak ada yang boleh, yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Untuk itu, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku kerana engkau maha pengampun, maha penyayang. Subhanallah. Doa ni hebat ni. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Kita menzalimi diri sendiri sebab ada setengah-setengah manusia dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dia diri sendiri. Hak buat maksiat siapa? Orang lain ke kita? Adakah kita dimasukkan ke dalam neraka disebabkan maksiat orang lain? Ada. Setengah-setengah orang masuk disebabkan maksiat orang lain. Contoh suami, isteri buat maksiat dia tak tegur, dia tak nasihat, dia tak tarbiah. Suami kena juga. Tapi kalau suami nak tarbiah, nasihat semua, itu lain. Tapi kita kebanyakan manusia, dia masuk dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dosa dia sendiri. Dan dosa tadi, hak buat, kita sendiri buat. Orang itu sendiri buat. Tetapi Allah Ta'ala, dia sediakan doa untuk kita supaya kita baca dalam solat. Okay. Kita akan baca perhabis dulu bab ni, lepas tu kita akan syarah lagi, sebab mungkin ada benda yang kita nak ayat dia ada sebut lepas ni dalam ni. Seterusnya waqala amru an yazid, yalla ya syam iqra, ya syam, ya syria iqra. Hadis kedua di hari pertama juga tu, tapi awak baca sampai situ tadi dak wahai Azri deh, so hadis tu. Tadi tu. Sapa warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sepatu enta sambung wa qala amru. Okey. Enta sambung tadi. Sambung dah. Wei, tak perasan lah. Minta maaf. Okey, baca hadis nombor 6327. Siapa? Kurang lancar. Cuba. Itu tahniah. Bagus. Dia nak cuba. Bagus-bagus. Setengah orang kata, "Ustaz, minta maaf saya tak pandai baca." Dia nak cuba. Bagus. Cuba. Malik bin Su'airin.
Hisham bin Urwah. عن أبيه عن عائشة بصلاتك ولا أنزلت في الدعاء وهي شام تهنئة cubaan cuma kita tak boleh baca hadathana Ali sebab bukan kita perawi hadis ni sama ada kita baca wabihi qala hadathana ataupun qala al-musannif rahimahullah ha, gitu nah tahniah cubaan yang bagus. Ali menyampaikan kepada kami dari Malik bin Su'ayr dari Hisham bin Urwah dari ayahnya bahwa Aisyah berkata firman Allah dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat dan janganlah pula merendahkannya, diturunkan berkenaan dengan doa. Okey, hadis seterusnya selain pada entah siapa nak baca halaca pak cik apa ni aben nama apa beh apa rasa ben ni boleh nak baca tak terah nak. Oh, tak betul ke? Oh, tak betul. Betul-betul. Ha, tak betul ke? Okay, siapa ni? Dia betul-betul. Ha, tu tak terai. Betul. Bila umur meningkat ni, kadang-kadang tak terai. Tak bawa spek pula. Okay. Siapa? Nak baca? Entah nak baca? Silakan. Nama entah ke apa? Ramli. Eh? Ramli. Ramli. Silakan Ramli. Wabihi qala haddathana Uthman ibn Abi Shaybah. Semula? Wabihi? Wabihi qala haddathana. Haa. Qala haddathana. Kalau haddathna lain. Bagus. Qala haddathana Jarir an Mansur an Abi Wahid an Abdullah kunna naqul fi salati assalamu ala Allah assalamu ala fulan faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaata yawm inna Allah wa salam Kullu abdin lillah fis samaa'i wal ardi salih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma yatakhayyaru min at-tana'i ma syaa. Saya ada satu soalan. Kemungkinan besar doa ni jelah. Doa tadi jelah dah. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Tiba-tiba mari pula hadis ni yang Ali menyampaikan ni, janganlah engkau mengeraskan suaramu. Mengeraskan suara ni bukan keras suara, makna di sini angkat suara. Angkat suara yang menyebabkan orang lain dengar. Kalau kita angkat suara sikit je, orang lain tak dengar, tak apa. Sebab di sini dikatakan lah. Dan janganlah pula merendahkannya. Dah hadis sebelum tu. Lepas tu mari sini pula dikecek pasal at-tahiyyat pula dah. Dah. Uthman bin Abu Shaybah. Sini Abu Shaybah. Baik baca terjemah ya. Menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Mansur, dari Abu Wail bahawa Abdullah berkata, kami membaca dalam salat assalamu ala Allah assalamu ala fulan faqala lana nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sungguh Allah itulah assalam. Jika seorang dari kalian duduk dalam solatnya, hendaknya dia membaca
At-tahiyyatu lillah sampai akhir. Jika dia membacanya, doa itu telah mencakup semua hamba soleh di langit dan di bumi. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-hambanya dan utusannya. Setelah itu dia baru memilih kata pujian yang dia mahu. Sebenarnya saya nak tanya dah soalan, tapi alhamdulillah telah terjawab di sini soalan saya. Soalan saya ialah betul doa tadi Allahumma inni zalamtu nafsi itu tak? Baca dalam solat, tetapi waktu bila? Sebelum takbiratul ihram ke? Selepas takbiratul ihram ke? Sebelum baca al-fatihah ke? Sebelum rokok ke? Selepas rokok ke? Bila nak baca? Hadis tu jawab dah lepas tu. Bila baca doa? Selepas at-tahiyyat dan sebelum bagi salam. Neh. At-tahiyyat ni dak? Banyak cara dia neh. Nak baca at-tahiyyat banyak pula dak? Cuma di Malaysia kita ni masih lagi orang baca at-tahiyyatu lil at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, sahabat-sahabat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat baca assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi bab ni bab banyak pendapat kata boleh tak boleh, yang penting baca ya. Baca je mana sah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sebab dibuat oleh sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Di antara sebab-sebab sahabat baca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebab Nabi SAW telah wafat. Jadi sewaktu Nabi SAW hidup, mereka baca assalamu alayka. Selepas Nabi wafat, mereka baca assalamu ala nabi. Doa ni dibaca selepas at-tahiyyat. Doa ni sahajakah dibaca? Doa ni sahajakah dibaca selepas at-tahiyyat? Ada lagi doa-doa lain? Ada? Doa ke apa? Assalamualaikum. Saya ada kelah. Okay, minta maaf banyak eh. Terima kasih. Okay. Nanti saya terima balik eh. Boleh. Doa kau tu lepas maya, lepas atahiyat. Tak ingat doa kau apa? Hak doa selamat daripada fitnah. Ha. Ingat doa tu? Tak ingat juga? Hai parok ni. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih al-dajjal. Doa dia? Ha, wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min syarri fitnatil masih al-dajjal. Last kali dia, mula-mula tak ada dia. Ha, okay. Dan dia di situ banyak cara-cara doa. Dan selain daripada doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Dan selain daripada tu, dan baru ni kita ada banyak video-video yang sebut boleh ke tak berdoa dalam bahasa selain dari benda yang kita sepatut baca dalam solat. Seperti Allahumma inni zalamtu nafsi, boleh ke tak? Ya Allah, selepas tahiyat ni, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, boleh tak? Yang dibahaskan baru ni waktu sujud. Ingat baik-baik. Waktu sujud. Belum dibahaskan lagi selepas at-tahiyyat tu. Hak saya faham. Dr. Mazhar ada sebut patu hak di Indonesia tu nama apa ustaz tu. Waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dak. Habis baca berapa kali? Ikutlah 7 ke. Lepas tu berdoa. Waktu sujud tu setengah-setengah ulama mengatakan boleh kot Melayu. Ah ha, sudah. Dan setengah mengatakan boleh kau Melayu, syarat bukan solat fardu, solat sunnah. Awak dengar video tu? Buka video,
Malah saya tidak nampak. Ada setengah kata hati. Tapi di sini hadis tadi sebut kan? Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat dan janganlah engkau pula merendahkannya. Maksudkan dalam semaya ni, kita waktu berdoa kita kena baca. Baca dalam hati salah. Setengah orang baca Allahu Akbar. Tolih tu. Dia kena baca Allahu Akbar Kabira ataupun doa iftitah Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma baca tadi jangan kuat yang menyebabkan terganggu orang lain. Kau tu tak boleh. Dia baca, dia kena dengar dia tu. Tapi kalau setengah orang ni dah ada masalah, kurang pendengaran dia, jangan dia nak dia bagi dia selur orang lain menepik lah. Biasa dengar tak orang hak jenis kurang dengar ni dikecek telefon. Nah tak? Kita ingat dipanggil kita. Oh, apa? Ha. He? Gapo? Pok dengar. Oh, dia tak dengar lagi suara tu. Sebab saya pernah kecek dengan suara tu. Assalamualaikum. Oh, Ustaz Wisaleh. Degah teh selur sikit. Oh, dia pula selur. Oh, mula-mula tak dengar. Okey. Jadi bacaan dalam solat dia jangan terlalu slow sangat. Terlalu slow sangat maknanya tak baca langsung, tak boleh. Baca jangan kuat. Menyebabkan orang lain, okey, kita setengah-setengah orang baca tak. Atai. Dia bisik tu. Allahu akbar. Bisik yang kuat. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah. Buang mah gitu. Kena pula jenis makan petau jering. Oh busuk abang ya. Oh tu. Lepas tu bisik tu bisik tu tapi dia kan tak tahu tina ayat saya. Dia kena slow lagi. Mudah aja. Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah. Baca tapi orang lain tak dengar. Jangan bisik. Bisik dah ni. Tanya dia, bisik gapo gitu pak kita dengar? Kita bisik tu kalau kita baca betul, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Gitu ustaz. Dia bisik tu bising dah. Itu tak boleh tu. Ada ke? Biasa dengar orang was-was semaya. Dia baca Fatihah kita habis pun dia baru start balik. Dia betul bismillah saja tu 2-3 kali. Al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin. Sekali tu subhanallah ya. Solat Zuhur. Solat Zuhur. Ada seorang hamba Allah. Dia semaya belakang saya ni. Kalau semaya lain tak terganggu sangat bila solat Zuhur. Dengar dia baca sebutih-sebutih. Saya habis dah. Doa iftitah, Al-Fatihah dan suratul falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, rakaat pertama, wa min syarri hasidin idza hasad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ni belakang ni kata sudah dia ni nak tunggu ke apa ya? Saya rokok gila nak lepas solat. Saya perhati kan nampak dia ni dah ni abe ni baca kuat sangat abe. Jadi boleh ke tak slow sikit? Jadi bila semaya saya nak rokok dah. Dengar abang tak habis baca. Tahu dia jawab gapo saya? Bapa ustaz tak tunggu saya dulu. Kenapa nak tunggu dia? Salah tu. Nak tunggu dia. Maknanya dia semaya tu sengaja nak suruh kita dengar supaya kita ni tunggu dia habis dulu baru kita rokok. Itu salah tu. Jadi orang kata meme dia ni was-was sungguh. Dan ingat baik-baik. Siapa-siapa baca kuat dalam solat, itu di antara alamat waswah. Dan kewajipan kita tegur dia. Sebab kadang-kadang orang waswah ni tak khabar. Ni Aisyah kata, jangan engkau mengeraskan suaramu. Jangan akak derah suara. Dengar je mana-mana orang yang semaya, akak suara, tolong tegur dia. Kihnya, kalau kita tak tegur dia, dia sendiri tak khabar dia baca sungguh. Entum semua, tahu tak? Kadang-kadang setengah benda yang entum buat salah, orang tegur entum, antum rasa bersyukur alhamdulillah ada orang tegur. Dan benda ni saya minta maaf royak sikit deh. Saya pernah dulu kena virus waswah ni, pernah kena dulu. Permulaannya ada seorang hamba Allah, dia kata, awak ni bila sembahyang ikhlas tak? Dia tanya saya. Sudah. Ikhlas kan nak ikhlas? Dia kata ikhlas ni bila baca tu niat kerana Allah. Jangan bagi telitas sikit habuk boleh hati. Oh gitu deh. Masa tu saya umur berapa belah tau. Bila dia kata bila takbir tu kena rasa Allah Ta'ala duduk depan kita. Rasa. Lepas tu bila takbir tu kalau boleh Allahu Akbar mari cahaya gerak tu. Boleh tu. Tak jumpa saya cahaya tu.
Bila baru ni doktor didabung. Ada seorang tanya, ada siapa ke doktor? Soalan. Imam dia kata, ustaz boleh ke dok bila kita kebe? Cahaya mari muka kita gano tu. Gapo cahaya gapo tu? Saya kata tak tahu lah saya pernah, tak pernah mari cahaya. Pernah kadang-kadang cahaya mari lapu gini. Marilah. Ya. Dia mari cahaya last kali Allahu Akbar. Saya tak pernah mari cahaya tu. Bila takbir sekali, tak mari. Takbir lagi. Saya sendiri. Last kali dia kata baca membaca Al-Fatihah tu ada tak telitah? Kalau telitah membaca mula. Oh, rupanya orang waswah ni sebab apa dia baca acak kali? Setiap kali dia baca dia telitah. Kita ni pernah dak kita semaya tak telitah? Payah. Kita semaya dia telitah. Telitah tu lain. Jangan kita ni sengaja nak mikir apa hak telitah sehok mari tu. Kalaulah kita acis tak patah alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ni bola ni. Mula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bang sedak lah malam ni. Bila nak habis Fatihah? Jadi last kali siapa dekat 2, 3, 4 bulan ada seorang ustaz tanya ustaz mari jumpa saya, Ridwan aku nampak mu maya pelik lah ni mu maya takbir 2, 3 kali baca kuat lepas tu aku tengok muka mu tu kita cek orang waswah ke dia muka lain semaya pernah tengok orang waswah? Jangan perhatilah maknanya nak royak lah ni sekali pergi masjid perhati sore-sore masa 2, 3 orang waswah ni mungkin gitu selalunya orang waswah ni ke? Maaf deh. Dia semaya muka dia kan? Allahu Akbar kami. Allahu Akbar kami. Ha, dia gitu. Muka orang waswah lah. Sebab saya pernah gitu. Saya tahulah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat mari tegur. Ustaz saya sendiri tegur-tegur. Ustaz betul ke aku buat gitu? Ha, ingat baik-baik. Sebab tu Rasulullah kata, jangan engkau mengeraskan suara. Jangan engkau mengeraskan suara. Kadang-kadang kita jangan rasa, rana dia ni mengeraskan suara. Tak ngaji hadis ke dia ni? Tengok aku ngaji hadis ni. Ngaji berdoa ni. So doa aku tak ingat lagi. Bagus aku. Tak, contohlah. Doa aku minggu lepas tu, tak ingat lagi. Kau ingat dah? Boleh cuba? Tak ingat lagi tu, yakin. Rugi lah dia cakap. Okay, tak ngaji hadis dia ni. Kita orang ajar hadis tak ngapa lagi. Dia orang tengah ajar hadis, kau tak ngapa. Orang yang tengah ajar hadis, dia tak tahu hadis ni. Jangan engkau mengerahkan suaramu. Kecuali pok-pok pelajar dahan ni ataupun setengah-setengah orang ngaji. Cuma lepas ni tengok beramal ke tak? Esok nak tengok, ingat ada doa ni. Saya rasa tak mari laku esok. Nampak orang gitu, kalau berani. Assalamualaikum, Abel. Saya tengok Abel waswah ke semaya. Dan ingat molek, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ha. Jangan depan-depan assalamualaikum hari Jumaat. Ni pak cik ni waswah ni. Tak boleh gitu. Waswah pak cik ni, bukan gitu. Dan saya pernah. Saya kata Allah sianya ke pak cik ni. Aku ingat dah lagi dulu aku waswah orang tegur aku. Hari ni aku nak tegur pak cik ni. Aku sia ke pak cik ni. Saya pergi kat pak cik tu, memek masyhur di kampung tu dia waswah. Siapa hari ni pun ada. Cuma tak siroyak masjid mana, takut-takut entum pergi cari dia. Saya pergi jumpa dia, pakcik. Nampak pakcik baca kuat lah semaya ni. Nabi larai baca kuat ganggu orang lain. Maaf lah ni. Nampak was-was sikit akak takbir 2, 3, 4 kali. Ustaz nampak ke? Oh, kita saya nampak baru ni. Ustaz mari sini nak perhati orang, kena mari semaya. Oh, Masya Allah. Ya? Kena saya. Ustaz mari masjid ni nak perhati orang, kena mari semaya. Dia kata saya mari masjid tu untuk berhati dia. Saya kata, dok, sedang molek waktu tu tak semaya. Ustaz, bila tak semaya, yang paling baik sekali berzikir. Jangan berhati kau orang. Oh, Masya Allah. Saya rasa, tak cukup lagi ilmu aku ni. Tengok. Ya? Saya kata, tidak. Dok Ustaz tak mengaji ke? Nampak kan lah kita? Tapi dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya kata saya telah sampai kepada abai, kalau boleh abai tinggal. Abai tinggal. Dia wei saya, ustaz nak suruh saya tinggal semaya ke? Tidak. Jangan buat ni. Ustaz doa ayat kita nu ramai lagi hok luar tak mari semaya. Nu sat gi ajak demo tu pula. Allahu akbar. Saya dicabar. Lah kali saya kata, betul juga.
ya, gulam dakwah jepuk pergi mau ni di sana tu, saya kata ya Allah, masya-Allah ramanya ni. Ingat ke orang kata baru jahil tak? Doa dia ingat doa makan ya. Dua doa dia ingat, doa makan, doa bersetubuh. Tu ya dia ingat. Doa masuk tanah tak ingat. Gapo tak ingat. Tak pelik. Pelajar dah pun tak ingat doa hang ngaji dah. Dah pelik lah tu. Jadi apabila kita tengok gi kedai, kedai makan, wahai saya pergi kedai makan. Orang kata, ustaz ni duduk sedap lah, duduk mengajar di masjid, orang yang minat ngaji dah, sedap lah. No, kita awal kita semaya tu. Orang duduk kedai kopi tu. Orang ustaz lalu semua tu. Allah Akbar, malu aku. Dia kata Nabi dulu, budak awal pergi rumah-rumah kan? Hui, eh. Dia cabar saja, saya pergi. Hari tu pergi kedai kopi. Siapa di kedai kopi? Ramai-ramai ni kedai kopi kapur rumah saya tu. Sebab saya ngajar lalu kot tu semua, hari kot saya ngajar tu. Saya pergi awal gitu. Berhenti di kedai kopi, ini cabaran ya, cabaran. Duduk kedai kopi. Bila saya duduk, soalan pertama, orang kedai kopi tanya, oh ustaz, awal hari ni, gana mari sini, bagaimana ni ustaz nak minum kopi? Gana minum kopi hari ni sini? Bini tahu air ke hari ni? Kenal bapa tu? Biarlah. Eh, kuat cuba nak berdakwah ni. Dari hati macam-macam sebut tak? Nak sebut tapi tak sebut lagi ya. Saya pun senyum. Eh, kata apa ni tak? Senyum. Luckily, duduk tu. Oh, tanya khabar gini. Dan, pada pun ramai lah kita ni kurang minat duduk di kedai kopi. Sebab apa? Setiap orang yang lalu, banyak kita kupu dosa di situ. Setiap orang lalu, aku nampak, tidak dia ni anak dia baru ni kena takak, kena gini. Mutah mana tahu aku dengar orang kapus sebelah royak. Mari orang tina. Meja ni baru ni dah orang jatuh naik atas rumah dia ni. Mari sore. Setiap orang lalu, dia tahu habis ni. Saya tanya, tahu mana ni? Dengar cerita. Astagfirullahalazim. Last sekali. Setengah je, 20 minit sebelum, tak silap saya 20 minit sebelum nak maghrib. Saya pun kata, siapa berapa kelas kita ni? Sebelah. Saya kata ni nak semayang maghrib dah ni. Saya nak pergi dulu. Saya pun teroyak ke semua yang duduk kedai kopi tu. Ganai hari ni semua kita ni, ganai pendapat kita pakat semayang masjid belakang ni. Apa pendapat semua? Saya tanya. Ikut saya ngajar malam ni situ. Jadi pakat pergi situ belakang. Ada suara tu kata, aku segedah ustaz nak ajak kita pergi semayang hari ni. Allahu Akbar. Aku segedah ustaz ni mari ni pelik ni. Tak pernah mari kedai kopi, mari kedai kopi nak ajak mari semayang. Masya-Allah. Macam mana Nabi kena lepak dengan batu sama berdarah tu? Saya sakit hati dah. Saya kata, kalau dah kaya nak katok sorang-sorang ni kata. Tak. Kita nak ajak pergi semayang tetapi itu cabaran. Bila saya nak gitu dia kata, saya kata mari lah. Dia kata, ustaz, kita ni orang jahil. Set ustaz ni kena pergi masjid tak boleh. Ustaz dosa tak pergi masjid. Kita tak apa. Dia. Masya-Allah, ya. Jangan engkau mengeraskan suara. Akak suara ni. Dan jangan pula merendahkannya, diturunkan berkenaan dengan doa. Dalam at-tahiyat, selepas baca at-tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid. Dah. Baca doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Sorry, minta maaf. Sebelum doa ni, baca doa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Sapa akhir eh? Lepas tu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hazri, yang tak ingat doa ni? Alhamdulillah, tak ingat ya? Okey, ana bagi masa ni. 1 minit dari sekarang untuk hafal doa. Ingat cara ngapa baru ni saya sebutkan. Al-wasu. Allahumma inni zalamtu nafsi tu ya.
cukup sebenarnya. Ramli, entah ingat dah? Baca. Tengok orang hafing apa kan. Sekejap ya, seminit. Cuma entah salah sikit. Faghfirli. Salah. Faghfirli. Firli. Bukan faghfirli. Bukan. Faghfirli. Ne? Mudah je ne? Okey. Ramai-ramai kita baca. Allahumma inni zalamtu nafsi. Zulman kathira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Sekarang ni doa ni kalau baca 2-3 kali tak apa sebelum bagi salam, tapi kalau jadi tu email jangan eh. Sebab silap hari orang batuk banyak belakang tu. Wei salam wei. Dak takut lama kita baca tahiyat. Dan waktu solat sendiri banyakkan baca doa ni dan doa-doa lain. Sekarang ni tak usah mikir doa lain. Amal doa ni. Kalau entum tak ingat, bermakna entum tak amal. Tak apa, hal lepas-lepas dah biar. Mulai hari ni, sembahyang Zuhur hari ni, ingat. Sembahyang Zuhur hari ni, sembahyang sunat sebelum Zuhur, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ni. Boleh baca dalam doa situ lagi. Semayang Zuhur pula boleh baca pula. Semayang sunat selepas Zuhur boleh baca juga. Berapa dah tu kita baca tu? 4 dah. Di 2 rakaat pertama sebelum Zuhur, 2 rakaat kedua sebelum Zuhur, 4 rakaat semayang Zuhur dan 2 rakaat selepas Zuhur. 4 dah Allahumma inni zalamtu nafsi kita baca tu. Lepas tu semayang asar nanti. So semayang maghrib 2. Semayang isa 2. Semayang subuh 2. Banyak dah tu kita baca tu. Doa ni buat apa? Tak baca tak boleh ke? Tak baca tak boleh. Tak boleh baca. Boleh tak? Tak sebaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca orang yang mana dijanjikan syurga. Baca, apa kita tak sebab baca? Apakah sebab yang melarang kita baca? Inilah sunnah Rasulullah SAW. Sebab itulah ya, di antara fitnah. Fitnah yang paling besar sekali bagi mereka yang belajar sunnah, iaitu beramal dengan sunnah. Sebenarnya ramai orang sekarang ni kalut sungguh. Hok ni bida'ah, hok ni tak boleh amal, hok ni tak boleh amal. Gabi yang patut diamalkan. Hok sepatutnya suruh Nabi ialah gini. Buat ke tak? Tak buat. Oh situ rugi sangat kita. Kita akan malu. Orang puak-puak hok buat bida'ah. Puak-puak bida'ah tak? Dia buat bida'ah tadi, dia rasa benda ni molek ni. Sedangkan benda tu tak molek. Dia buat juga. Kita ni tahu dah confirm dan sahih daripada Rasulullah SAW. Kita tak buat juga. Astagfirullahalazim. Okey. Cukup eh. Zuhur ni ingatlah. Dan jangan rasa pula ustaz ni nak soal kita pula esok. Dah kalau tak siwi saya soal, saya tak soal esok. Cuma saya soal ni supaya tanamlah hati kita ni penting doa ni. Okey. Okey, entah baca Hazri. Allahumma inni. Masya-Allah. Entah ingat dah sebelum ni doa ni? Tak ingat. Hari ni ingat dah. Tengok ni ilmu ni. Hok ni ada faedah ni. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Tahu ilmu beramal. Selesai masalah. Ni kita dah memikir, oi bid'ah, oi bid'ah. Bid'ah baca Yasin malam Jumaat. Kita alhamdulillah tak baca Quran langsung. Salah dah. Sunnah Nabi surah Kahfi. Baca tak surah Kahfi? Kita lari orang buat bid'ah, kita tak buat sunnah. dia tahu bid'ah tu dan dia rasa benda ni molek. Kita hok tahu benda molek kita tak buat. Ini cubaan kepada kita ahli sunnah wal jamaah. Bukit Aswaja. Bab doa setelah solat. Ha ni pula dah ya. Panjir hadis ni. Siapa lagi nak baca? Hok lacah. Selain daripada Hazri dengan Ramli. InsyaAllah tahniah kepada Syam. Awak usaha, bagus. Siapa lagi nak baca? Entah pula ke nak baca? Hadis ni. Entah boleh?
Boleh insyaAllah. Nama ke apa nak? Ikhwan. Ah, Ikhwan, baca Ikhwan. Entah ni ngatuk kau memang tahu entah gitu dah. Okey, okey. Maaf ni, gugah je Ikhwan. Supaya segar sikit. Bagus. Wa bihi qala haddathani Ishaq. Qala akhbarana Yazid. Hurairata. Bidarajati. Okey, dengar ni. Dengar sini ni. Di sini dia sebut bidarajati. Kalau diberi sa'du atas ra bidarajati, maknanya basikal-basikal. Ya, dalam bahasa Arab. Bidarajat, basikal-basikal. Bidarajat dengan darjat-darjat. Bidarajat, darjat-darjat. Bidarajat, basikal-basikal. Okey, tak apa. Bidarajati. Pada? Bidarajat saya pula salah. Bidarajati, astagfirullah. Bidarajati. Kenapa? Sini sallu ni dia tulis bagi atas kan ni? Sallu kama sallaina. Wajahadu kama jahadina. Wanfaku min tuduni amwalihim walaita lana amwali. Kola abalahu hidu bi'awi tujibuna man kala babuslatu watatibuna man jaha ba'dahu wala yahdi ahadu man dihubihi illa man ja'abi misli utabihu na'i juhuri kuji salatiu asur wa tahmaduna asur wa tukabihu na'asur taba'ahu ubaidullah taba'ahu ubaidullah ibn Umura Umura an Sumayy Umara an Sumayy Masya Allah, tahniah kepada apa nama tadi? Ikhwan, Ikhwan. Usaha yang bagus, Ikhwan, usaha yang bagus. Masya Allah. Walaupun entah tak lacar, tapi usaha. Itu yang penting ya. Dan ini dalam pengajian hadis, kita nak jangan sampai malu sini. Kalau tak pandai pun macam Syam tadi. Maaf Ustaz, saya tak lacar, tapi saya kecuba. Itu yang kita nak ya. Baru saya tahu siapa tak lacar. Tak? Lepas ni kita ke belajar lagi. Dan malam-malam kalau entah free, ya. Kalau mudah, berwhatsapp dalam masa sejak. Tak? Bagi masa. Bagi masa, sejak dalam sejak tu deh. Dalam sejak tu bagi masa untuk baca hadis. Contoh, dalam masa sejak, 59 minit untuk whatsapp. Okay, nah. Lepas tu, hak baki tu untuk baca hadis. Lacar, insyaAllah. Betul. 59 minit WhatsApp. Jadi 1 minit tak apa dah. Sebab apa? Daripada tak baca lacung. Tapi lebih bagus lagi baca sejel lah hadis dah. Okey. Ishaq menyampaikan kepadaku dari Yazid dan mengkhabarkan dari Warqa, dari Sumayy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah bahawa para sahabat dari golongan miskin berkata. Sebab apa disebut para sahabat dari golongan miskin? Kita ketahui lepas ni.
Wahai Rasulullah, orang-orang kaya yang meninggal mendapatkan darajat. Bukan darajat ya. Orang-orang kaya yang meninggal mendapatkan darajat yang bertingkat dan nikmat yang kekal. Nabi SAW bertanya, bagaimana itu terjadi? Seseorang berkata, mereka salat sebagaimana kami salat, berjihad sebagaimana kami berjihad, dan menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sedangkan kami tidak punya harta. Nabi bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang sebelum kalian, bahkan kalian bisa mendahului orang-orang yang datang sesudah kalian. Tidak akan ada seorang pun melakukan sesuatu setara seperti apa yang kalian lakukan, kecuali mereka juga melakukan hal itu. Bertasbihlah setiap selesai solat sebanyak 10 kali. Bertahmidlah 10 kali dan bertakbirlah 10 kali. Ubaidullah bin Umar juga meriwayatkan dari Sumai, begitu pula dengan Ibnu Ajlan yang meriwayatkan dari Sumai dan Raja bin Haywah. Diriwayatkan juga oleh Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai, dari Abu Salih, dari Abu Darda. Suhail juga meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, gini nih. Di zaman Nabi, orang-orang miskin. Para sahabat-sahabat Nabi hok miskin, dan kebanyakan sahabat-sahabat Nabi miskin, kecuali yang kaya di antara mereka ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Dan sahabat-sahabat lain ramai miskin. Cuma sahabat-sahabat ni dikatakan, wahai Rasulullah, sedaknya lah. Tak? Setengah-setengah sahabat daripada kami ni, sedaknya dia. Apabila dia mati, puak-puak ni, pahala banyak. Kisnya, bagi sedekah. Duit. Demo semaya supaya puak kita semaya. Semaya, berjihad, buat amalan-amalan. Tapi orang kaya ni, hebat dia sebab dia boleh bagi infak, boleh bagi derma, boleh bagi zakat. Jadi pahala dia banyak situ. Kalau dari segi semaya serupa kita. Semaya ni miskin kaya serupa. Ya? Berjihad serupa. Tetapi untung orang kaya ni dia boleh bagi sedekah. Dia tanya Nabi, boleh tak bagi kepada kami satu amalan yang dapat menandingi pokok tu? Ha, gitu. Jadi Nabi sebut tadi, dengar kan? Hebatlah boleh puak-puak mu ni, amalan yang hebat sekali. Tak ada orang lain lebih hebat pada kamu kecuali kamu buat benda ni. Kecuali orang tak dijadi hebat serupa mu juga kalau dia mau tu buat. Iaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Takbir sebanyak 10. Makna tasbih ialah subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Hadis ni di antara bukti yang mana boleh dibaca selepas solat tahmid, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 10. Untuk pengetahuan semua, selalunya selepas solat kita baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan diakhiri dengan mencukup 100 tu, sama ada Allahu Akbar baca 34 ataupun La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ni boleh juga kita baca 10 kali. Ini bukti. Dalam satu kitab, kitab gambar dengan saya tu, di situ banyak sangat cara-cara berzikir selepas solat. Di antaranya 10 kali. Dan ada juga dalil yang meriwayatkan boleh baca sekaligus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh juga gitu. Cuma saya dengar satu masjid tu dia menyanyi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak usah nyanyi ya. Sebab kita ni bukan orang hak belakang tu, kaya molek, kaya dengan suara, bukan kaya dengan tasbih tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni siap nyanyi lagi. Baru ni di lepas tarawih ada suara tu, email tu. Ya Latif, baca lah. Ya Latif, ya Latif. Lepas tu enggak, saya tak ingat tu. Ya, banyak orang dia baca. Saya kata, apa baca ni? Pelik pula. Dia kata sebab supaya orang tenang semaya. Tarawih tu tenang dah.
Terawih tu tenai dah. Lepas maya nak tenai dengan zikir-zikir pula. Oh punoh habis. Lah kali dia kata Ustaz Ridwan, hari ni kita nak Ustaz baca Ya Latif. Sebab suara Ustaz Ridwan, oh saya minta maaf kata. Saya ada dah jemputan untuk Yahana anak sekali tu. Di tu. Kelantan Trade Center, mana Kelantan tu? Seramai 200 orang. Himpunan 200 orang sekolah-sekolah tahfiz di bawah satu persatuan. Sekolah kita masuk persatuan itu. Tapi saya tarik diri. Kih, suruh beri Yahana. Memang saya ingat nak cik Yahana tu. Kih, duduk tengok-tengok, ingat, hafal. Sebab saya minat nyanyi, maaf ni. Saya minat nyanyi, minat nasyik. Tapi bukan lagi nasyik, tidak. Ya. Lagi Hindustan, saya ingat 30 buah lagu. Tapi 30 juz tak ingat tak. Sekarang ini subhanallah, di sini dengan hadis sebelum ni, hadis sebelum ni katakan lah, jangan engkau mengeraskan suaramu dalam solat dan janganlah pula merendahkannya. Hadis tak ada masalah. Kita cari masalah dengan hadis ni. Ada suara tu kata, ha tengok ni, dalam semaya je tak boleh berzikir kuat. Lepas semaya boleh. Fa'alam anna afdhalu dhikri annahu la ilaha illallah. La kuat. Ataupun apa ni? Subhanallah. 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 Ya, surah semaya astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia kata hadis ni dalam semaya tak boleh. Luas semaya sebab Nabi tak larang. Nabi tak buat tu tak boleh dah. Di sini tak ada berjemaah ya. Nabi suruh berzikir, berzikirlah. Berzikir, berzikir. Cuma sekarang ni saya tengok maaf lah. Di antara masalah di Malaysia kita, orang kita ramah hak malas ngapa. Sungguh. Orang Malaysia kita ni di antara kelemahan mereka dia malas ngapa. Malas sungguh ngapa. Doa kau malas sungguh ngapa. Dia nak kan? Dia nak orang ikut je. Sebab tu di masa pergi saya pergi umrah, saya pergi umrah dah. Mutawif ajeng bawa tawaf tadi. Dia laung, 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 laung jemaah ni ikut ya. Ikut, ikut, ikut. Allah, serabut saya. Saya pun berjauhan dengan mereka. Pokok Turki lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Turki sebut gitu, Akbar. Eh Turki orang apa tahu Akbar. Mari Afrika. Macam-macam. So, jadi tengok. Berzikir tu orang saya tengok, cuma bezanya, beza dia. Orang lain daripada orang Malaysia, Malaysia Indonesia ni tak? Dia baca kuat tapi masing-masing. Orang Malaysia kita ni, dia ikut sebab dia tak ingat. Sungguh. Saya tanya, habis orang kita buat tawaf tadi, habis ingat tak? Ada. Sebab tu kita kena ada mutawif. Sebab tu kita kena ada seorang ni, orang jom baca, kita ikut je. Dia tak sengah apa? Sebab tu lepas maya saya tanya apa duk berzikir kalau tu imam berzikir baru berzikir, kalau tu imam tak berzikir tak berzikir. Oh sedap ke kalau berzikir ramai-ramai ni dia seronok sikit. Kita bukan nak seronok. Berzikir lepas solat ni sebab apa? Ramai jemaah tak ingat apa. Saya minta maaf banyak ya. Kalau ada sini jangan marah ni pelajar-pelajar. Jangan marah saya ni. Tapi saya nak buat itu terang. Minta maaf. Sifat malas ngapa ni memang ada sebab kita semua Melayu. Saya pun ada malas ngapa. Kita buat sifat tadi, ngapalah. Doa yang kecil-kecil ni kan, tolonglah hafal. Hisnul Muslim tadi. Alhamdulillah, saya hafaz butir tu, Hisnul Muslim tu, doa tu. Tanya doa ke apa? Doa pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Doa ke apa? Cuma tanya saya boleh baca. Tak saya tanya, tak apa. Sebab tak tahu nak tanya, sebab tak tahu doa ke apa dah tu. Hislul Muslim saya baca habis doa tu. Sebutir tu saya ngapa habis. Tapi sekarang ni banyak lupa lah. Banyak lupa. Tukar takih habis tak ingat. Saya pun dulu duk baca sama. Doa tu lepas maya subuh ke? Lepas maya subuh kan kita ada zikir lepas solat. Nabi bukan setakat waktu tu je. Astaghfirullah 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Biasa baca tu. Lepas maya subuh. Aco atas katil. Tidur tak? Saya kita saya. Bila nak beramal? Masa muda-muda ni nak beramal ni. Debi ni nanti pakai dah nak beramal. Tak ada berzikir. Tak ada nak berzikir, ya? Tapi ada orang setengah orang tu dah lagi berzikir kalau kahwin-kahwin pun.
Sekarang ni atas pukul nama ja'a hadha minkum majitum illa ma ja'a bihi mithlin. Boleh ke tak baca lebih pada 33 kali subhanallah? Had paling tinggi sekali 33 kali hak Nabi baca. Nak baca lebih, buat dulu hak Nabi suruh tu, ya, buat dulu. Lepas habis semua hak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas pada tu berasa nak berzikir subhanallah sejuta lah, contohlah sejuta ni. Ha, berzikir ya, berzikir. Tapi sekarang ni jangan kita hak Nabi buat 33, capur semua tu 100. Hak ni aku nak buat sejuta ni, baik aku buat sejuta dulu. Sesungguhnya hak 100 Nabi ni lebih baik daripada hak kita buat sejuta, walaupun bilangan tu banyak. Sebab Nabi SAW dia buat yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kita tak ada sandaran, kita buat sendiri. Bahkan ada satu seorang hamba Allah, dia tu dengar daripada wali. Dia telah hadir satu kelas berzikir wali-wali. Siapa-siapa ingat Nasyid Yahanana? Saya tak tahu dia, ya, dia kata. Siapa-siapa ingat Nasyid Yahanana ni, maka dia akan bersama Nabi dalam syurga nanti. Dia tahu mana? Wahyu turun daripada Allah. Benda kita tak tahu, benda-benda pelik ni. Benda-benda pelik kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, dia mesti wahyu daripada Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak mana sahabat Yahanana ni bersama Nabi. Patut Nabi buat tu. Hak Nabi buat tu. Buat hak Nabi buat baru bersama. Macam mana kita buat hak lain daripada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, ada soalan tak pasal bab ni? Oh, saya tak. Ha, tiga-tiga, ha, ada. Saya akan bawa, insyaAllah kalau saya tak lupa lah, insyaAllah esok saya bawa satu buku. Kecil lah buku tu, buku kecil sangat. Dalam buku tu dia menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir selepas solat. Ada sorry wayak subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, setengah wayak baca 30. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak sangat. Boleh tak Azri awak esok pukul 7:30 awak tanya saya? Boleh. Ustaz jangan lupa bawa kuih. Neh. Syam, entah Syam. Neh. Bukan. Takut gitu leh kuih jangan eh. Tulis buku hak ustaz royak kemarin tu. Tolong jangan lupa ustaz. Ya, saya nak bawa, ada dengan saya buku tu. Ya, buku wiri, buku zikir selepas solat, khas selepas solat. Zikir banyak, tidur ke apa, ni khas lepas solat. Riwayat dikumpul, riwayat-riwayat yang menyebutkan zikir lepas solat. Dan sebenarnya cara untuk berzikir lepas solat banyak sangat, cuma masalah kita tak tahu je. Dan kalau tak ada soalan, saya tanyalah ni, boleh? Ada soalan? Sebelum awak tanya, saya tanya dulu, boleh? Takut saya lupa soalan saya. Awak ingat soalan awak ni? Okey. Ibu apa Nabi buat, Nabi royak buat 10 10 10? Ada hikmah mana tu? Apakah hikmah? Ada juga dalam hadis Nabi ni, zikir lepas solat, ada hak 33, ada hak ni. Ada juga hak buat 10 10 10. Sebab apa? Bapa Nabi tak royak so je, kena baca 33. Okey doktor, ada jawapan? Sebab 10-10 itu bagi mereka yang sibuk kan, tak sempat je boleh ambil. Ah, masya-Allah, sedap jawapan. Yes. Tengok. Dia gini ni. Sunnah ni memang dia hebat sungguh. Allah Taala dia cara sungguh kita. Siapa dia cedek dah, siapa-siapa sibuk boleh baca 10 kali. Ni dia. Sunnah Nabi hebat. Kita hebat, kita tak tahu. Hok belajar pun tak beramal, apa tu lagi hok tak belajar? Tak? Jangan marah. Kayak gini, bawa mari ustaz ni, semua ngepek kita. Tak ngepek.
sikit lah. Nah. Puan-puan ni, tak? Dia kita tengok Allah Ta'ala ni, dia tahu di antara kita mungkin orang sibuk. Dia sibuk ni apa? Ada setengah tu nak buai besar, tak sibuk. Ada setengah tu ma'alah orang telip. Setengah tu telip. Dah tutup lah. Tak bunyi cuma. Setengah orang tu dia kaluk macam-macam. Maka dia, oh aku belajar. Okey, sebab apa dia kena belajar? Supaya bila dia rasa sibuk, eh aku sibuk hari ni. Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi baca 10 kali 10 kali 10 kali. Di situ kita rasa tenang. Alhamdulillah, rupa-rupanya ada juga hadis hak boleh baca 10-10 kali. Dan alhamdulillah sejak aku tahu hadis tu, aku waktu je. Salah tu. Salah tu. Waktu tu sibuk ya. Bukan kata orang tahu ni kita ambil waktu sikit kali. Tak boleh waktu. Waktu sikit ni bila? Selalunya waktu Zuhur. Ha, tak? Waktu apa dah ni, asar, waktu maghrib ke. Ni kita dah alhamdulillah 5 waktu. Waktu semua kita buat. Okey, soalan yang entah. Wahai Syam. Tadi pasal hadis Aisyah. Sebenarnya maksud jangan pula merendahkannya ni, maksud dia tak dengar langsung. Oh, kita tak, memang tak dengar langsung. Memang setengah tu, mungkin setengah tu tak baca langsung, tak. Ni tak dengar langsung. Oh, tu tak boleh tu. Kita baca, kita kena dengar apa kita baca, tapi dengan syarat jangan ganggu orang lain. Maksud jangan mengeraskan suara, jangan akak suara. Dan maksud jangan merendahkan suara pula, jangan rendah sampai tahap kita tak dengar. Neh? Dan ingat baik-baik. Tolonglah kalau tahu orang hok baca kuat, tolong tegur dia sikit sebab mungkin dia tak khabar. Mungkin dia pendengaran dia kurang, dia bisik dah tu, dia bisik slow dah tu. Heh? Ada suara tu bisik dengan saya. "Eh ustaz, ustaz. Eh lapar, lama ustaz dengar aja." Eh, bisik tu. Derah tu mau kecek. Apa sebab dia kurang dengar? Kita bisik dengan dia. Dia abang gini, "Heh? Oh, malu dia buat gitu depan orang ramah." Jadi mungkin dia tak dengar. Ha ya. Yeah? Tapi jangan kita menjadi alih, "Oh, saya baca slow dah tapi dah tak dengar ni." Ganggu orang lain. Maksud di sini ialah jangan engkau mengeraskan suaramu dalam solat, maknanya jangan sampai tahap mengganggu orang lain. Kalau akak suara tak ganggu orang lain, tubuh tak alih. Ada larangan. Apatah lagi kalau ganggu orang lain. Dan jangan merendahkan suara tu siapa tak dengar langsung. Kita pun tak dengar apa satu kita baca. Benda ni berlaku banyak ya. Kita tak tahu pun kita baca gapo sebab kita tak khusyuk dalam solat. Terima kasih Syam. Okey, soalan entah ikhwan, ada soalan ikhwan. Anak gua ngentah, jangan marah ni. Okey, Hazri ada soalan. Pupuk awak ni hebatlah, rambut-rambut pelik-pelik rambut awak ni. Ya, yeah, ada hot choking gitu, ada choking kau ni. Ya, yeah? Masya Allah. Zaman buat rambut. Okey, entah. Ni ingat nama apa entah ni? Ha? Dailami. Nama penuh Dailami. Muhammad Dailami. Mana kabar Dailami? Macam dengar, pernah dengar berkata itu, tapi tak ingat. Dailami. Dailami. Nama kita. Kau nama kabar? Okay. Fi kulli fi duburi kulli salati ashra. Dubur, perkataan dubur ialah punggung dalam bahasa Melayu kita. Tapi setiap disebut dalam hadis, dia bukan nyapung. Entah apa yang nyapung normally. Nyapung ni kecek benda ngaruk-ngaruk lah, perkataan yang tak sesuai. Dubur ni digunakan satu benda. Di antara makna kalau duduk belakang iaitu punggung. Dan dubur ini setiap ngelah sekali. Dan ngelah sekali ini fi duburi kulli salatin. Fi duburi kulli salat, setiap kali kita nak mengakhiri solat kita,
tetapi bukan sebelum salam, selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selepas tu kita berzikir. Jangan habis tahiyat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan salah faham hadis ni. Ya. Iaitu fi kulli fi duburi kulli salat selepas sembahyang. Wa tahmaduna 10 wa tukabbiruna 10. Tabahu Ubaid. Okey, seterusnya entah ingat ada doa tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahud din wa law karihal kafirun. Ingat. Selepas maya baca deh. Ingat tak doa tu deh? Zikir-zikir lepas maya ingat tak antum semua? Lepas maya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau solat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله. Ya, 33 kali, 10 kali ke lepas pada tu neh baca alhamdulillah, Allahu akbar, habis tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu baca qul huwallahu ahad. Kalau solat subuh dan maghrib, qul huwallah 3 kali, suratul ikhlas 3 kali, suratul falq 3 kali, suratul nas 3 kali. Kalau selain daripada solat subuh dan maghrib, sekali-sekali sahaja. Lepas tu ayat kursi, selesai. Dalam hadis ni, dia sebut lepas maya, jangan lepas maya, tak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah, subhanallah, 10 kali. Tak, dia kena baca dulu astaghfirullah tu. Nah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu baca 10 kali. Tapi kalau tak ada juga, lorak telajak, lorak telajak, lorak telajak, bagi saya, lorak telajak, maka bacalah subhanallah sekurang-kurangnya kita beramal jugalah. Ya. Tapi anda rasa tadi kita ni tak ada lorak telajak. Tak ada. Tak ada. Kecuali hok lorak telajak tu, contoh saya tak pernah tengok lagi. Oh, benda yang paling bahaya sekali hok lorak telajak ni, kalau masa naik kapal terbang, naik kereta api di Pakistan, oh paling tepat sekali kereta api. Ya, hok lain tak tepat. Kereta api, ish mak gerak yang masa tu pula naik kereta api. Saya tengok dah ke mata saya sendiri, Allah, ada seorang tu berlari. Kita nak tolong dia tak boleh. Nak dia lari-lari bawa beg berat lagi, lari. Lepas tu kalau tak ada beg, laju dah lagi. Dia pun suara tu kata okey mari. Jahat sungguh. Saya tengok gambar-gambar orang lain ni hok jual kat beg. Mari sini aku akan beg, aku pakat lari lah kau. Dia pun bagi-bagi lari. Dia naik dah. Tiba-tiba orang kat beg ni tak bagi beg. Kau lari beg dia. Orang tu kau balik dah tu. Allah Akbar. Dahsyat dengan pencuri-pencuri. Pencuri-pencuri, Allah Akbar, berlaku. Jadi masa ni kalau kita sibuk telajak ni saya rasa lah sebenarnya kalau dalam hati, dalam hati kita apabila kita solat, ya Allah, tak ada sibuk kecuali kerana-Mu, ya Allah. Lepas solat jangan kalut. Insya-Allah Allah Taala akan latih kita, kita ketepat masa dan masa kita tu berjalan dengan penuh lancar. Bab masa ni saya pengalami bab masa. Dan alhamdulillah saya pernah dapat pelajar terbaik masa. Oh, masya-Allah, alhamdulillah. Dan saya dapat di Wadi Sofia. Oh, ingat lagi Wadi Sofia, Datuk Hasan Harun puji saya kerana ustaz yang paling tepat kali masa. Masuk pun tepat, tubik pun tepat. Oh, masya-Allah. Tak cairannya Datuk Hasan Harun. Dia ingat gedak lagi tahu saya. Mantu ha sungguh. Memang jaga masa kerana Allah. Jaga masa kerana Allah. Gini, saya minta maaf ya ni, saya minta maaf. Kecuali awak maaf ke saya, tak ada masalah lah. Ya?
bila mari lewat sini tak? Dia mau bayar saya ni. Mari sini ni. Kalau saya mari lewat, eh haram tu saya ambil duit awak lewat, mari lewat tu. Bagi saya. Tapi awak semua kalau ada ustaz-ustaz awak lewat, tolong maafkanlah. Sebab memang sibuk belakang ustaz. Cuma saya ni kurang sikit sibuk waktu pagi. Lepas tu memang sibuk sangat. Lepas ni nak pergi Kota Baru pukul 11 suku. Kalau kita solat, kita niat kerana Allah. Lepas tu jangan fikir. Biarlah terlepas kecuali kawat terbang ataupun kereta api ataupun benda-benda yang mana memang tak tunggu kita. Tu kena cepat-cepatlah. Tak, sebab semaya dalam kawat terbang pun boleh. Ya, kita dalam kereta api dulu, saya musafir daripada Karachi ke Islamabad selama 18 jam dalam kereta api. 18 jam dalam kereta api. Allahu akbar ya, daripada Karachi ke Islamabad. Maka kita solat dalam kereta api. Bila berhenti yang nampak, kata tanya kiblat duk mana nampak, tanya orang kiblat, okey, semai dalam kereta api. Tapi ada beberapa orang tak tahulah, dia kata ini mazhab Hanafi, tak boleh semai dalam kereta api. Ikut dia lah. Puan-puan ni, saya tengok mata saya sendiri, dia tak semai dalam masa 18 jam. Sebab apa? Sebab kereta api dia berhenti sekejap je berhenti. Kecuali tengah malam. Sekali tu dia berhenti dekat satu tempat tu, nama dia Rahim, apa nama gabar tengah. Berhenti situ. Situ dia berhenti setengah jam waktu malam untuk makan ke apa. Lain pada tu waktu semaya, dia berhenti kadang-kadang seminit yang berhenti. Kadang-kadang 30 saat dia berhenti untuk hari turun. Jadi saya duduk kat tikak ni tengok. Lebih kurang kat 5 orang dia turun. Dia turun di kereta api tu, tepi landasan kereta api, dia apa sejadah. Dalam YouTube sekali tu ada. Tapi hok saya tengok tu bagi hok tu hok lain. Dia berhenti tu dia 4 orang, 4 orang, apa dia 4 orang. Tu email seorang belakang 3 orang makmum. Apa sejarah jadi cepat? Apa sejarah tu? Allahu akbar. Semaya laju sungguh semaya. Semaya habis rakaat, kereta api bunyi. Ambil sejarah masuk balik. Nampak kan? Lepas tu berhenti pula. Mula-mula berhenti waktu Zuhur, berhenti Asar, tubik pula. Apa sejarah? Jadi seorang ni ambil air semaya. Allah ambil air semaya ekspres. Macam tengok. Ekspres, memang ekspres tak rata. Last kali semaya. Allahu akbar. Sorakat. Kereta api jalan. Masuk pula. Kita semaya dah. Last kali siapa lepas 18 jam tu. Waktu subuh. Kita siapa waktu subuh. Ya. Semaya sebelum subuh siapa. Sebelum subuh, subuh masih lagi ada sejam. Jadi popok ni jamuk habis semaya-semaya hok dia tinggal tu. Dan dia jamuk dengan masya-Allah laju sungguh masya-Allah. Itu salah eh. Laju-laju semaya. Saya nak royak sini gapo hok poin penting nak royak. Benarnya ialah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cedek kalau logak. Bapa kita nak logakkan diri kita. Masa ni tak? Sebenarnya ki logaknya kalau kita tak jaga masa. Kalau kita jaga masa, tepat, okey, masa ni aku kena ada di sini. Relax kita. Masa ni aku kena ada di sini. Okey, awak tak ada telefon saya kecuali kena masa ni. Contohlah, kalau sibuk. Okey, kita atur jadual. Beres kerja. Sedap, memang tak galuk sikit pun. Wallahi tak galuk sikit pun. Orang kata nak mari ambil pukul 3. Kita siap dah pukul 3. Baru ni nak pergi dabung. Pukul 3 dia kata nak mari. Okey, saya siap dah. Tunggu siap dah. Pelajar-pelajar saya tu, dia kata, oi, saya kata tepat masa. Sedap. Siapa di dabung? Okey, kita ke ngajar pukul sikit-sikit. Okey, tengok. Hebatlah dia ni. Masa tepat. Nak belajar masa tepat, kena belajar sekarang ni. Sebab masa ni dia tak boleh stop. Jai boleh stop, masa tak boleh stop. Jadi kalau kita kalut setara mana pun, berzikirlah kerana Allah. Sebab kita kadang-kadang kalut, dia lagi cek. Cek Facebook. Cek Facebook sejai. Kita, kalau kita nak, kalau masa ni saya ngajar tak? Berapa miskor ni? Saya aja tengok miskor. Masya Allah. Lape. Ha ni? Lima. Tak sibuk ke saya? Sibuk tu. Tapi masa
Jangan capu orang lain. Kecuali akad yang benda penting sangat, minta maaf, lepas ni telefon. Tapi kalau tak jaga masa, wallahi saya kata ni, awak akan jadi kalut seumur. Nak semangat zuhur, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak ada semangat sunat, tak ada berzikir. Berapa? Lorak nak pergi. Kalau ajar lorak gitu ni, Allah Ta'ala akan seruh masa kita ikut mengenai-mengenai. Kita akan lorak seumur. Tengok. Tapi kalau kita atur masa, kita atur masa, kita jadualkan diri kita sendiri. Tengoklah, lepas maya boleh berzikir seumur kita. Boleh berzikir. Kecuali kalau saya kata tadi ya, benda-benda penting waktu nak buat kan. Berzikir dalam kapal terbaik boleh. Cuma berzikir tu berzikir molek lah. Ada juga yang hana dalam kapal terbaik. Biasa dengar satu puak berelui di Pakistan ni, dia berzikir dalam kapal terbaik. Duk, nasib baik tak duduk tepi saya. Dia selimut tu, dia pun gitu. Duk, wah, wah, wah. Tak bunyi suara tapi orang sebelah tu minta obat. Suri. Oh, punya obat kau sebelum ni. Tak sehat. Kau sedap kali lepas berzikir semua, minum arak. Oh, hebat. Kita tak ada soalan ni. Tak ada soalan, kita berhenti lah. Azri tak ada soalan hari ni, Azri? Tak ada soalan. Antum semua, biasa tulis list. Satu kertas. Ya, satu kertas. Tulis list. Doa apa yang awak ingat? Doa makan, right. Doa tidur, right. Doa masuk tandas, right. Doa selepas maya, pakah. Doa zikir lepas maya, pakah. Banyak mana doa orang kita ingat. Kalaulah sikit doa orang kita ingat, saya kita belajar sunnah. Dan sunnah kita belajar ni, hak betul-betul Nabi buat. Dan kalau kita nak buat, kita nak tunggu siapa buat. Dan kalau kita royak kat orang, "Eh, ni bid'ah ni." Dia akan tanya kita, "Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Waktu tu kita nak jawab apa dia? Bid'ah buat kau ni. Sunnah bertambah lagi. Okey, apa sunnah? Doa, doa amal rasa. Aku tak ingat juga. Tak boleh gitu. Ni boleh insya-Allah ni. Awak sibuk mana? Ada kahwin dah? Kau ada nego apa awak ni? Awak hebat sebab lepas Zuhur tak ngaji sini. Tak ada kelas lepas Zuhur. Ada seorang sahabat saya, dia hafiz Quran sebab dia ngaji lepas Zuhur ya. Dia lagi hafiz Quran. Dia lagi. Sebab apa? Lepas Zuhur free, dengar apa lepas Zuhur. Siapa lepas maghrib ingat apa? Esok ke masuk kelas pula. Siapa Zuhur? Awak semua kalau asal aja dua ya. Okey. Jadual kan? Habis ngaji sini pukul apa? Pukul 12:30. Buat jadual. Okey, dah saya ngaji pagi lah. Pagi siapa pukul 12:30 letih. 12:30, qailulah. Siapalah Zuhur. Siapa Zuhur, azan Zuhur sekarang ni, contoh pukul 1 suku, contoh ni. Jangan bangun pukul 1 suku. Bangun pukul 1.05 minit. Ambil air semaya, buah air besar. Tak? Lepas tu, semaya sunat 4 rakaat sebelum Zuhur tu. Tidak Nabi kata, siapa-siapa jaga 12 rakaat. Syurga. 4 rakaat sunat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak, 2 rakaat sebelum Subuh. Jaga tu ya. Tak bahaya pun. Awak setara orang sibuk-sibuk boleh jaga. Tak okey, kita tak sibuk tak boleh jaga. Sebenarnya jadual lah. Sungguh. Kita buat molek jadual. Aku kena bangun pukul 1. Aku kena sapa di masjid, ingat eh. Masjid di Malaysia ni dia lepas azan dia cepat. Cepat sungguh dia komak. Maka di sini kadang-kadang tak ada nak semaya 4 rakaat. Boleh kita semaya lepas Zuhur? Boleh. Ada setengah mengatakan boleh. Tapi semolek-moleknya semaya 4 rakaat sebelum Zuhur. Dua rakaat lepas Zuhur. Dua rakaat lepas Zuhur. Boleh buat, boleh buat sungguh. Kita tak boleh buat apa? Dah 12:30 tidur. Bangun pukul 1 suku lah. Ambil air semaya ke apa, pergi masjid. Serakaan tu imam ngelah sekali atahiyat. Dan setengah-setengah tu tak ada lagi semaya. Tak ada lalu masa. Dia sebenarnya setiap amalan ni, sebab tu Allah Ta'ala kata wal asr, wal asr, demi masa. Tak atur jadual, punuh habis jadual. Bangun lewat, dia punuh. Gabriel nombor satu, rugi 4 rakaat sebelum Zuhur. Rugi semaya berjemaah. Okey, lepas Zuhur, habis solat Zuhur pukul 1:30 contoh. 1:30 jadual jadual kita. 1:30 kita letaklah 1:30 sampai pukul 2. Oh, sebab semaya Zuhur tadi letih. Okey, makan dulu lepas Zuhur. Lepas Zuhur makan sampai pukul 2:30. 2:30 sampai pukul 3. Tidur lah. Okey, nah.
pukul tidur apa pukul tidur pukul 3 sampai pukul 4. Masa ni molek kot tidurlah. Okey. Lepas asar, Gabriel? Oh, main bola lah. Lepas maghrib? Oi, ada urusan ni. Dengar ceramah pun ustaz tak sedap mengajar. Ustaz tak sedap mengajar. Cari ustaz yang sedap. Tak. Kan kita ada pilihan. Habis ngaji semua, habis tu lepas iso. Lepas iso ni kena tidur awal ni sebab tak ada bola. Ada bola tengok bola dulu. Bola 2J tu ni. Orang hafiz Quran paling laju entah baca sejuh berapa J? Berapa minit? Bukan J, minit. Setengah J. Ha betul. Orang hafiz Quran ni setengah J, 25 minit pun ada. 25 minit, 2 setengah J, tapi kalau 15 minit sejuh, tolih dimakan huruf tu. Dimakan habis huruf tu. Neh. Dan kalau lah orang hafiz Quran setengah J boleh habis sejuh, kalau 2 J, 4 juh. Kita sekarang ni duduk tengok TV, daripada tengok TV. Kelantan menit kalau kita minat sangat ni. Berapa ria di week kita? Bila ni menit? Berapa ria? Allah. Okey lah tak sawi di dunia. Akhirat nanti mungkin ria pahala kita. Tapi Allah telah janji. Dunia aku tak ria kamu, aku ria akhirat nanti. Okey. Setakat ni pada hari ni saya minta maaf banyak. Kalau dalam ucapan saya mengajar hari ni terkasar bahasa, saya minta maaf. Esok semua pelajar bawa pen ya. Bawa pen dan saya kira bawa kertas. Pelajar semua saya nak tulis. Dan saya nak dengar daripada semua pelajar baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hak tu saya nak dengar. Pelajar-pelajar ya doktor. Tapi kalau doktor nak baca juga boleh. Pelajar-pelajar ya doktor dah. Doktor mari mu jodoh. Allah boleh dia mari. Tengok ni. Dia doktor boleh mari takat video. Pelik tak. Tapi tak sama masuk YouTube lah, malu saya. Oh ni masuk dah sudah kan ni sebab saya takut kecek ngaruk ya. Dia kata apa ustaz ni. Okey, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.